Halo, selamat pagi. Sebagian besar, sikap maupun mental kita bisa diperumpamakan dalam tiga benda ini. Yang pertama adalah telur, kedua adalah wortel, ketiga adalah kopi. Setiap masalah yang kita hadapi, seringkali kita bersikap seperti contohnya telur. Ketika telur dipanaskan, maka dia akan mengeras, tidak fleksibel, bahkan kaku. Seperti wortel, ketika dipanaskan, ia akan melunak, bahkan lembek. Yang dapat diartikan, orang yang mudah menyerah, putus asa, orang yang mudah bosan, mudah terlena, dan lain-lain. Tetapi jika diumpamakan seperti kopi, kopi yang semakin dipanaskan dengan air yang mendidih, air yang menggolak, kopi akan semakin harum, semakin semerbak, dan semakin nikmat. Tipe manakah kamu? Salam sukses buat kita semua.